Audah di pagi ni kita cukup padat untuk memberikan audah dengan informasi dan juga bahan semasa, di mana untuk seterusnya akan kami bawakan kepada Abis Kita, kerana di hari ini akan ada tiga wawancara yang akan kami bawakan kepada Abis Kita. Dan di awal pagi ini kita akan bersama untuk segmen pembangunan masyarakat, sindrom malas penghalang wawasan negara. Dan alhamdulillah narasumber kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Muhammad Syukri Sulaiman, pegawai pembangunan masyarakat, di pagi ini kami bawakan kepada Abis Kita. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Jadi bagi pertama-tama untuk dapat tuan jelaskan sedikit akan tajuk kita pada hari ini, iaitu sindrom malas penghalang wawasan negara. Silakan tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu selaku wakil dari Jabatan Pembangunan Masyarakat, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah mengundang untuk segmen pada pagi ini. Seperti yang sudah dimaklumkan, tajuk segmen kita pada pagi ini adalah mengenai sindrom malas penghalang wawasan negara. Sebagai pendahuluan, alhamdulillah pada hari Sabtu yang lepas, 23 Februari 2019, kita ini telah menyambut Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-35 dengan bertemakan menjayakan wawasan negara, iaitu Wawasan Brunei 2035. Untuk perkongsian awal, Wawasan Brunei 2035 ini adalah untuk memastikan negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara mempunyai satu, rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya; dua, kehidupan yang berkualiti; dan tiga, ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Arah tuju untuk mencapai wawasan tersebut ialah kita ni sebagai rakyat penduduk Brunei mesti bersatu dan setia kepada raja dan negara, yakin pada nilai-nilai agama Islam, iaitu agama rasmi, dan mengamalkan nilai-nilai sifat murni dan sifat berbaik-baik. Ya, itu dia antara yang apa, secara mukadimahnya lah dengan topik yang kita bincangkan hari ini, sindrom malas menghalang wawasan negara. Tapi tadi dikuatkan oleh Muammar sendiri, sindrom malas. Tidak jadi, perlu untuk kita malas sebetulnya. Sindrom malas. Jadi sebenarnya apa aset penting dalam mencapai wawasan negara? Okey. Aset penting untuk mencapai wawasan negara adalah individu sendiri, termasuklah kita ni semua sebagai aset penting negara, di mana setiap individu rakyat penduduk negara Brunei Darussalam adalah diperlukan untuk masing-masing mengatur langkah untuk menjadikan diri mereka sebagai aset yang penting dan berguna dalam agenda pembangunan negara. Oleh demikian, setiap individu ini tidak boleh teruskan bermalas-malasan, terutama sekali di usia yang muda, agar tidak mesti-siakan kehidupan kita ini semua di masa akan datang, kerana ia adalah satu kerugian yang sangat besar. Merujuk semula ke keywords yang ada arah tajuk tani tadi, iaitu sindrom malas. Malasan ini adalah satu sifat atau keadaan seseorang individu untuk tidak mau berbuat sesuatu. Orang segan, malu untuk membuat sesuatu, bermalas-malasan, kan bersenang-senang tapi tanpa menghiraukan untuk membuat apa-apa pekerjaan ataupun kebaikan. Sifat anitah yang menghalang untuk mencapai wawasan negara. Dan mungkin juga dapat tuan jelaskan sedikit apa yang diperlukan sebetulnya dalam setiap individu itu untuk mencapai wawasan negara. Tentunya kalau malas itu memang tidak dimahukan, memang tapi dimahukan. Seterusnya apa itu? Ciri-ciri individunya dari Yanullah, untuk mencapai wawasan negara ni, setiap individu ni adalah dimestikan untuk melengkapkan diri mereka, termasuk tanya juga, dengan ilmu dan kemahiran, bersedia berperanan dalam pembangunan negara, termasuk meningkatkan daya saing, inovatif dan kreatif dalam segenap aspek pembangunan, termasuk ekonomi, politik, sosial budaya, keselamatan dan lain-lain. Oleh itu juga, keseimbangan pembangunan jasmani dan rohani serta duniawi dan ukhrawi itu penting demi pembangunan bangsa dan generasi yang mapan. Dalam erti kata lain, individu yang saya katakan tadi itu adalah individu yang dikategorikan sebagai generasi berwawasan, iaitu golongan muda masa kini, golongan masa kinilah, termasuk sekali golongan muda, golongan para belia, yang mana akan menerajui negara pada masa akan datang dengan ciri-ciri kepimpinan dan kewibawaan yang lengkap serta mantap demi mencapai misi-visi negara untuk menjadikan negara maju selaras dengan sasaran wawasan. Jadi wawasan Brunei 2035 tu atulah. Dan mungkin juga dapat dijelaskan oleh tuan sendiri apa jenis bantuan yang telah pun disediakan dan juga dihulurkan kepada kita. Terdapat pelbagai jenis bantuan yang ada disediakan dan telah dihulurkan dari pihak-pihak kerajaan, agensi-agensi yang berkenaan untuk membantu masyarakat, terutama sekali dari golongan mereka yang susah ini, kerana setiap individu
boleh memainkan peranan termasuk orang golongan yang susah. Nganya yang tinggal adalah usaha kita ni sebagai rakyat untuk menjayakannya. Kita ni perlu menghargai kehidupan kita ni pada masa ni dan bukannya akan terus bermalas-malasan ataupun orang beralasan anda mau berusaha memperbaiki diri. Memang untuk mencapai kejayaan untuk memperbaiki diri ini memang susah. Tapi tani anda bolehkan mengalah sekiranya hanya gagal sekali atau dua. Kita ni belajar dari apa kesilapan kita ni. Mungkin untuk peringkat seterusnya kita mempunyai kemanisan dari kejayaan yang kita perolehi nanti. Kalau entah sebagai contoh lah jenis bantuan yang ada dari pihak Jabatan Penolongan Masyarakat, JAPIM mempunyai beberapa program-program perkasa untuk membantu golongan susah ini dalam contoh mencari pekerjaan, keusahawanan dan kursus-kursus latihan-latihan asas lah untuk membantu individu ini untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kemahiran mereka. Jadi adakah mereka yang diberikan bantuan ini yang memang sudah berdaftar ataupun misalnya bagi mereka yang masih tercari-cari, macam mana tu? Kalau dari pihak jabatan JAPIM, klien-klien ini ada yang berdaftar dari para penerima bantuan. Akan tetapi untuk orang ramai boleh merujuk ke agensi-agensi berkenaan seperti macam Job Center ataupun badan-badan swasta yang ada di Brunei ini. Adakah diperlukan mereka ini diperlukan sesuatu untuk menyediakan, misal kata ya kalau daripada JAPIM sendiri, seperti yang dikongsikan tadi, memang ada bantuan-bantuan khusus untuk mereka. Adakah diberikan syaratkah kepada mereka ini? Syarat jika mereka ini memang sudah menyorang klien JAPIM, para penerima bantuan, syarat mereka adalah memang mereka ini dimestikan untuk menyertai kursus-kursus ini, kerana ini adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk membantu mereka untuk keluar dari kelompok kesusahan. Jadi kepada audio penonton yang bersama kami di pagi ini, kita menyaksikan satu segmen yang kita bawakan yang cukup menarik, ya, segmen pembangunan masyarakat iaitu sindrom malas menghalang wawasan negara. Semoga dengan adanya segmen pembangunan masyarakat ini banyak membantu dan juga kita mengetahui antara peluang-peluang yang ada dan juga jenis bantuan yang diberikan kepada mereka yang memerlukan. Dan juga alhamdulillah kalau kita lihat sendiri di negara Brunei Darussalam, Kerajaan Kepaduli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan, dengan adanya PKBN tersebut telah pun mendorong anak-anak kita ini yang di masa kini yang mana terlalu leka dengan gadget, terlalu malas untuk keluar rumah, bersukan dan juga sebagainya. Bila mereka sudah masuk ke PKBN, mereka ini menjadi seorang yang rajin dan memang berbeza daripada seseorang yang dahulunya. Kalau kita ikut, atau ada mendengarkan di Radio Nasional FM bersama dengan rakan sukas kita Wali Umar Fazil, ada berlakon mengenai perkataan janjit. Janjit ini adalah bagi mereka yang memang lemah ataupun sebagainya, namun selepas mereka masuk ke PKBN ini, mereka menjadi seorang yang baru dan kuat dan mempunyai integriti yang berguna juga. Jadi kepada Tuan undangan kita pada hari ini iaitu Muhammad Syukri Sulaiman, mungkin sebagai penutupnya dapat dirumuskan akan sindrom tajuk kita pada kali ini mengenai sindrom malas penghalang wawasan negara. Okey. Sebagai penutup, ingin saya kongsikanlah terdapat satu firman di dalam Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tafsirnya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan yang ada pada satu kaum sehinggalah mereka mengubah keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam erti kata lain, jika kita ni hendak berubah, kita tidak perlu orang lain untuk mengubah diri kita ni sendiri. Ianya bermula dari kemahuan diri dan usaha kita ni sendiri untuk berubah dan memperbaiki diri kita ni. Setiap individu tu ada peranan mereka masing-masing. Jadi tani bukalah minda kita ni, tani bangun, jangan leka dan jangan lalai. Ya, alhamdulillah ya, dengan adanya sementara tadi antara penjelasan mengenai dengan segmen yang kita bawakan pada hari ini, sindrom malas menghalang wawasan negara, ya, banyak yang kita bincangkan sebentar tadi dan juga banyak pengetahuan dan juga panduan yang boleh kita perolehi. Dan mungkin juga sedikit ya, Tuan boleh mengulas lagi mengenai dengan sindrom malas menghalang wawasan negara untuk pencerahan lah. Pencerahan. Pada audit, okay. Tuan, ya.
Kalau kita apa, kalau kita petik daripada titah waduli cabaran ya. Sindrom malas ini perkara ini ada juga disebut dalam titah kebawahdulian Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan sempena menyambut tahun baru Masihi 2019, yang mana titah baginda dah menyatakan bahawa ianya amat penting bagi memastikan rakyat penduduk Brunei tidak dipaliti oleh sindrom malas. Oleh itu adalah disarankan agar setiap individu, rakyat dan penduduk supaya menguatkan lagi azam dan usaha untuk menjadi masyarakat yang lebih proaktif, produktif dan berintegriti dalam menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang, yang mana kita ini mesti konsisten, marah ke hadapan, bukannya pulang mundur ke belakang. Dan inilah namanya membangun dengan semangat juang tanpa ada lagi sebarang alasan untuk mengabaikannya. Jadi sebagai mungkin ada harapan tuan sendiri sebagai untuk para belia ketani dalam menyahut luasan negara 2035 ini. Harapan kepada para belia, khususnya kepada para pelajar, murid-murid di mana mereka ini diharapkan untuk mempunyai azam untuk menjadi pelajar yang cemerlang dan berjaya contohnya, dan begitu juga kepada para pendidik, guru dan ibu bapa untuk meningkatkan keazaman mereka ini untuk mendidik anak bangsa generasi muda ketani ini supaya menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Kerana azam, cita-cita ini ianya merupakan satu dorongan dan suntikan semangat untuk kita melakukan satu perkara atau pekerjaan ke arah yang lebih baik, lebih lagi pada masa pada masa ini. Baik, alhamdulillah, demikian tadi kami kongsikan bersama Auda akan segmen pembangunan masyarakat yang mana tajuk untuk hari ini bertajuk sindrom malas penghalang wawasan negara. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, itu Yang Mulia Muhammad Syukri Sulaiman, pegawai pembangunan masyarakat, berkesudian untuk mengongsikan tajuk kita pada hari ini. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.